Ya, ganti kecelakaan maut kembali terjadi di Kota Jambi. Seekor unit mobil bus antar provinsi menabrak truk pengangkut cangkang di jalan lintas Sumatera, Kelurahan Penyengat Rendah, Telanepura. Atas kejadian itu, sopir bus tewas di tempat. Kecelakaan maut yang melibatkan mobil bus antar provinsi dan truk pengangkut cangkang terjadi di jalan lintas Sumatera, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanepura. Pada Jumat 24 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 dini hari. Ada kejadian itu, seorang sopir bus tewas di tempat. Kronologi di lapangan diketahui bahwa saat kejadian diduga truk pengangkut cangkang itu sedang melaju dari arah Kota Jambi akan mendahului kendaraan di depannya. Sementara itu dari arah berlawanan datang bus dari arah berlawanan dan langsung menghantam bagian depan bus sehingga rusak cukup parah. Saat itu bus yang rusak parah tersebut masih dalam proses evakuasi petugas. Untuk menghindari kemacetan, petugas berjago mengurangi kendaraan yang melambat akibat badan bus menutupi sebagian jalan. Hingga Jumat sore masih belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai kronologis dan identitas korban. Dimas Ancaya, Cek TV, ngabari.